Menggunakan sarung tangan dan masker, Wali Kota Jayapura beserta jajarannya didampingi Kapolres Kota Jayapura dan Dandim 1701 Jayapura bersama sejumlah anggota TNI Polri pagi tadi berkumpul di Terminal Entrop Distrik Jayapura Selatan. Kehadiran orang nomor satu dalam tubuh Pemkot Jayapura bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Terminal Entrop untuk memberikan edukasi atau pemahaman kepada warga mengenai virus corona dan pencegahannya. Wali Kota bersama Kepala Dinas Kesehatan, Kapolres Kota Jayapura dan Dandim 1701 berkesempatan membagikan masker kepada warga yang terserang batuk dan flu di lokasi Terminal Entrop. Ini belum ada alat tersebut. Itu untuk itu langkah-langkah untuk bagaimana mengatasi penyebaran virus yang sudah melebar, maka kita ambil langkah-langkah merumahkan dengan disebut dengan social distancing. Mengurangi kumpulan di tempat-tempat umum bersalama langsung, bersentuhan langsung, ini yang kita ya. Ada juga orang yang mengatakan jangan takut dengan virus karena kita punya Tuhan, berdoa saja. Ya, Tuhan bilang ora et labora, berdoa dan bekerja. Benhur Tommy Mano turut mengapresiasi Kapolres Kota Jayapura dan Dandim 1701 Jayapura yang telah mengerahkan anggotanya untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan di 3 titik secara serentak, yaitu di Jayapura Utara, Jayapura Selatan, dan Abipura. Sementara tindakan preventif pencegahan virus corona oleh Pemkot Jayapura dilakukan serentak pada 3 distrik, yakni Jayapura Utara, Jayapura Selatan, dan Abipura. Wali Kota Jayapura juga mengingatkan kepada pelaku usaha pada sejumlah pusat perbelanjaan agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok di saat pemerintah daerah tengah mengatasi pencegahan penyebaran virus corona. Dari Kota Jayapura, Papua, Ardiles Yumte, Jaya TV, mengabarkan.